Minasan konnichiwa, ketemu lagi dengan Wina dari Akinosora. Di video kali ini kita akan bahas tentang pola kalimat rashi, yang artinya seperti selayaknya atau sewajarnya. Pola kalimatnya adalah kata benda atau meishi ditambah dengan rashi. Contoh kalimatnya, imoto wa onarashi fuku ga amari suki ja arimasen. Imoto wa onarashi fuku ga amari suki ja arimasen. Yang artinya, adik perempuan saya tidak terlalu suka pakaian seperti selayaknya perempuan. Nah, segitu dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye! Akinosora! Japanese language and culture.